Traffic Lover, saat ini saya dan tim MPTech sedang mengunjungi salah satu spesialis sofa maker yang terletak di kawasan Ciomas, Bogor. Dan saya sudah berada di depan workshopnya untuk menemui pemiliknya langsung. Mau tahu apa saja yang saya perbincangkan? Mari ikuti saya. Halo Mas Ajis. Halo, apa kabar Mas? Alhamdulillah. Atik Mas, Atik Mas. Kita mau lihat-lihat sini Mas ya. Siap. Oke, yuk. Oke, bersama saya sudah ada Mas Ajis selaku pemiliknya. Langsung saja kita sapa. Halo Mas Ajis. Halo Pak. Halo, ya. Oke. Mas Ajis, bisa diceritain dulu ke Mas, ini fokus servis sofa sebenarnya spesialis bergerak di bidang apa? Terus juga bisa diceritakan nggak awal mulanya ini tahun berapa tadi Mas? Fokus servis sofa ini bergerak di bidang restorasi sofa. Spesialis. Spesialis, ya. Oke. Saya ini generasi kedua dari bapak saya. Kalau bapak saya itu udah 20 tahun yang lalu sudah menggeluti pekerjaan ini, restorasi ini ya. Usaha ini. Kalau saya dari tahun 2012. Oh, masih sendiri 2012 ya. Saya 2012 suka minta tolong bapak buat bongkar-bongkar kursi, buat belanja-belanja bahan. Oke. Nah, yang bikin Mas Ajis tertarik untuk lebih mendalami apa Mas kira-kira Mas? Mendalami usaha ini, pangsa pasarnya besar Pak. Oh, oke, pangsa pasar ya. Iya, lebih ke restorasinya kan banyak orang punya sofa, dia tuh pengennya sofanya tuh punya nilai sejarah. Oh, oke. Jadi banyak yang tertarik ke restorasi sofa. Daripada buat baru atau membeli baru ya, lebih banyak restorasi ya. Kira-kira yang membedakan nih Mas, kalau misalnya fokus servis sofa sama usaha sejenis Mas, yang membedakan kira-kira Mas? Membedakan mungkin dari segi pelayanannya. Oh. Kita menyediakan jenis-jenis bahan dari low class sampai high class. Oh, gitu. Jadi nyiapin bahan tuh yang variannya lumayan banyak ya Mas, iya. Ya? Kita ke end user banyak, ke projekan itu kan jarang. Jadi kita lebih banyaknya ke end user, tapi kita menerima projekan juga. Ada pemasaran, kita bisa lihat di website. Oh, website-nya sendiri namanya Mas? Website-nya www.fokusservicesofa.com. Oke, itu selain itu ada Mas? Kalau Instagram, fokusservicesofa_sofa. Oh gitu, jadi juga di selain itu berarti pengerjaan-pengerjaan memang di display dan juga di share di sosial media tadi ya Mas ya? Iya, sistemnya biasanya customer tuh telepon saya dulu. Oke. Nanti kalau dia udah siap, saya survei ke rumahnya. Oh, oke, okay. Langsung datang ya Mas ya? Saya datang, saya bawa contoh-contoh bahannya, lalu customer pilih bahannya. Berapa lama Mas proses pengerjaan Mas? Pengerjaannya 7-10 hari biasanya. Oke Mas, ini kira-kira nih mau ngulik yang ini Mas, ini salah satu yang sedang dikerjakan dan juga baru selesai tadi Mas ya? Iya. Nah, ini... kalau kayak gini diceritain sedikit Mas, kira-kira gimana kalau yang ini? Nih, kalau yang ini customer tuh telepon saya. Lalu dia pengen, rumahnya kan jenis minimalis. Oke. Bagusnya kayak gimana sih Mas Aji? Ya kita bikin minimalis lagi. Bikin sofa minimalis gini. Lalu customer, saya pengen jenis bahannya yang kuat, tahan lama. Oke. Saya rekomendasiin MBTech. Kebetulan customer juga udah tahu, oh iya MBTech mah emang bagus katanya. Udah saya pakai MBTech aja. Jadi udah sering juga ya Mas, maksudnya udah customer datang tuh mereka juga sudah product knowledge tentang MBTK-nya juga udah lumayan ada ya Mas. Jadi Mas Ajis juga nggak perlu repot-repot lagi nerangin ya Mas ya. Ini salah satu yang terakhir Mas, kalau next project Mas, next project kira-kira apa Mas? Next project kita ada sofa pijat, sofa wing chair, terus sofa klasik, sofa tamu gitu. Oke, itu semua order pemakaian bahannya? Bahan MBTech Giorgio, MBTech Premium Carrera, sama MBTech Camaro. Oh gitu. Iya.
Oke, Tuklovers, itu tadi bincang seru saya bersama Mas Ajis dari Focus Service Sofa ya, Mas ya? Iya. Oke, nah jadi buat pemirsa MBTEK TV nih, kalau misalnya memang suka sama sofa tertentu ya, Mas ya? Sayang kan kalau dibuang ya, Mas ya? Mendingan itu direstorasi, diperbaiki aja. Ya. Dan bisa juga menghubungi Mas Ajis ya, Mas ya? Nanti kita taruh nomornya di bawah ya, Mas ya? Buat MBTEK Lovers yang masih membutuhkan informasi produk MBTEK atau ada pertanyaan lainnya, bisa menghubungi hotline MBTEK di 021-458-42598 atau chat WhatsApp di 0812-1982-2323. Saya Arif undur diri, sampai ketemu di liputan selanjutnya. Salam. Jadi ini Mas, ini salah satu katalog yang khusus buat home interior nih Mas. Yep. Mungkin Mas Ajis bisa dilihat, dibuka aja Mas. Ini memang khusus buat home interior, jadi pengaplikasiannya Mas. Kalau yang selama ini kan mungkin.